Selamat datang di channel Deretan Selebritis, yang akan memberikan kabar-kabar terbaru dan terupdate. Sebelum lanjut, jangan lupa luangkan waktu Anda sebentar untuk like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Media sosial rupanya bisa mendatangkan rezeki tersendiri bagi penggunanya. Seperti halnya anak pasangan mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, Gala Sky Andriansyah. Di usianya yang masih kecil, Gala Sky beberapa kali mendapat tawaran iklan sebuah produk. Gala Sky memang sudah tidak asing lagi bagi para pecintanya, lantaran Pujianti Utami kerap kali membagikan tingkah lucunya lewat akunnya. Bahkan kebiasaan uniknya yang membuat semua orang menjadi gemas melihatnya. Iklan ada beberapa. Ada suatu brand cuma bukan syuting yang gimana. Bukan syuting juga. Pusatnya di Amerika, dia, Gala, enggak capek, yang capek kita, ungkap Pujianti Utami. Bukan hanya iklan, Fuji pun tak menolak jika suatu saat ponakan tercintanya mendapat tawaran syuting. Asalkan pekerjaan itu membuat Gala nyaman dan tidak membatasi hak anak seusianya. Fuji mengaku akan memikirkan tawaran tersebut. Kalau enggak merepotkan, pasti seluruh keluarga senang Gala Sky bisa aktif. Tapi harus ingat, tetap ada di batasnya. Harus masih di zona nyamannya dia, Gala, jelas kekasih tarik Halilintar ini. Meski masih anak-anak, Gala Sky Andriansyah sudah dapat tawaran iklan dengan honor menggiurkan. Fuji dan Fadli pun punya pendapat sendiri terkait hal tersebut. Kerap menampilkan tingkah lucu di usianya yang masih belia, berhembus kabar bahwa Gala begitu banyak mendapatkan tawaran iklan. Tak hanya itu, para iklan-iklan itu pun berani membayar mahal agar bisa melihat Gala Sky beradegan di depan kamera. Hal ini yang membuat Gala Sky menjadi populer di kalangan anak selebriti saat ini. Beberapa sih banyak tawaran-tawaran, cuman saya pikir-pikir juga, kalau terlalu mempus, Galanya kasihan juga, ujar Fadli pada akun pribadinya, Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022. Di sisi lain, Fuji nampak begitu bahagia dengan perkembangan Gala. Ia menambahkan bahwa saat ini Gala Sky sudah semakin bawel. Dan hebatnya lagi, Gala sudah mulai mencoba dalam berkomunikasi dua arah. Anak dari mendiang Vanessa Angel ini semakin memperlihatkan kecerdasannya. Gala Sky sih sudah semakin bawel. Sudah bisa komunikasi dua arah, tapi masih kurang mengerti dia. Misalnya kemarin pas dia coret-coret nanti dimarahin Uti, tukas Fadli Faisal. Beralih ke berita kedua. Haji Faisal izinkan Fuji menikah dengan Tarik Halilintar 1 hingga 2 tahun lagi, ini 3 pujian. Hubungan Tarik Halilintar dan Fuji mendapat banyak dukungan netizen agar mereka segera menikah. Sang ayah, Haji Faisal pun memberikan tanggapan terkait hal tersebut, yang mendukung hubungan Tarik Halilintar dan Fuji. Haji Faisal mengizinkan Tarik Halilintar menikah dengan Fuji 1 hingga 2 tahun lagi. Hal ini tidak terungkap ketika YouTuber Atta Halilintar berbicara di acara podcast dengan Haji Faisal dan istrinya Dewi Zuhriati. Berawal dari pertanyaan Atta Halilintar mengenai berapa umur Fuji boleh menikah. Sang adik, Tarik Halilintar sempat tegang saat mendengar pertanyaan itu ditujukan kepada kedua orang tua Fuji. Atta Halilintar menjelaskan dirinya memang sengaja mengajukan pertanyaan tersebut langsung kepada orang tua Fuji. Haji Faisal menganggukkan kepalanya dan menebar tawanya yang khas sembari memulai menjawab pernyataan tersebut dengan terlihat sangat hati-hati.
Jadi kami sifatnya sekeluarga, tentu baik menurut si Ata, baiklah menurut Tarik, baiklah buat Fuji. Ya tentu pantas kita musyawarahkan, jawab Haji Faisal. Mendengar jawaban itu, Tarik yang tadinya tegang langsung tertawa lepas. Haji Faisal pun menjelaskan lebih lanjut atas jawaban tersebut. Bahwa dia mengizinkan Fuji menikah sekitar 1 hingga 2 tahun lagi.